Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Di videoku kali ini saya cuman akan berbagi sedikit tentang caranya kita menambahkan moderator di channel YouTube kita. Tujuan dan fungsi kita menambahkan moderator. Moderator berfungsi untuk mengontrol di saat kita itu live ya. Jadi moderator ini bisa mengirimkan link, mantau komentar, menghapus komentar. Intinya yang kita live dia bisa memantau. Dan yang perlu kalian harus ketahui ya, antara moderator ini sama pengelola channel ini beda ya. Kalau untuk caranya kita menambahkan pengelola channel YouTube lain di channel kita, videonya ada di bawah video ini. Dan sekarang saya akan bahas caranya kita menambahkan moderator di channel kita. Untuk di langkah pertama, kalian buka YouTube Studio kalian. Kalau saya biasanya pakai Google Chrome ya, bawaan HP. Di sini kalian masuk di YouTube Studio kalian yang versi desktop kalau kalian menggunakan handphone. Ntar tampilannya akan seperti ini ya. Ini tampilan beranda YouTube Studio kita. Dan di sini caranya kita menambahkan moderator. Ini saya akan menambahkan moderator di channel Imke Al-Zahrani ya. Dan yang mau saya tambahkan channel Al-Zahrani Musik dan channel Al-Zahrani Tutorial. Sebelum kalian mau menambahkan, di sini kalian buka channel yang mau kalian tambahkan dulu ya. Tujuannya untuk kita mengambil link. Kalau kita mengambil lewat YouTube Studio, kalian klik saja foto profil. Lalu kalian klik ganti akun. Dan di sini kalau kita sudah menambahkan pengelola, ntar kan akan dikumpulkan seperti ini ya. Karena di sini saya mau menambahkan moderator, kalian bisa buka di channel satunya kalian yang mau buat kalian tambahkan. Karena di sini kita mau mengambil linknya ya. Dan setelah kita dibawa di tampilan YouTube Studio, kalian buka saja di logo tongkat di bawah logo dolar ini ya, kayak tongkatnya peri ini, logo penyesuaian. Setelah itu kalian bisa klik di bagian info dasar. Nah, jadi kita bisa mengambil link channel yang mau kita tambahkan ya lewat sini. Cuman di sini kalian tidak bisa mengambil untuk link customnya ya, URL custom. Ini tidak bisa. Jadi kalian harus ambil URL atau link bawaan dari YouTube-nya. Bukan tambahan sendiri. Di sini kalian bisa klik langsung salin. Lalu kalian klik tombol home. Kalian buka catatan, kalian simpan dulu, jadi ntar biar mudah ya. Setelah itu kalian juga bisa mengambil link channel YouTube lagi yang mau kalian tambahkan untuk sebagai moderator ya. Kalau ada di HP kalian, kalian tinggal klik foto profil, klik ganti akun, lalu kalian tuju channel yang mau kalian tambahkan untuk sebagai moderator. Caranya sama, kalian tinggal klik tongkat peri ini atau tongkat penyesuaian. Setelah itu kalian klik info dasar. Nah, di sebelah sini kalian bisa ambil linknya, tapi jangan link custom, kalian ambil link bawaan dari YouTube ini. Kalian juga bisa simpan dulu di catatan HP kalian, jadi ntar tinggal nyalin ya. Yang atas ini link channel Al-Zahrani Musik, dan yang di bawah ini link channel Al-Zahrani Tutorial. Setelah itu, caranya kita menambahkan untuk moderator, kalian masuk lagi di channel kalian yang mau kalian untuk naruh link ini tadi di channel Imke Al-Zahrani. Jadi, channel Al-Zahrani Musik dan channel Al-Zahrani Tutorial mau saya tambahkan untuk moderator di channel Imke Al-Zahrani ini ya.
Dan caranya kita menambahkan, kalau kita sudah buka channel utama kita atau channel yang untuk menaruh link moderator, di sebelah sini kalian bisa klik logo gerigi ini ya. Lalu kalian klik di bagian komunitas. Nah, di sini kan ada moderator. Di sini ini kalian bisa masukkan link channel yang sudah kalian salin tadi ya di catatan. Ini saya masukkan dulu link yang atas. Linknya channel Al-Zahrani Musik. Kita salin. Kita masukkan di sini ya. Kita tempelkan. Dan di sini kalau belum muncul, kalian klik saja di sebelah sini. Kalian kasih spasi. Nah, otomatis kan sudah muncul ya. Kita klik. Nah, ini sudah ditambahkan satu ya. Dan sekarang kita bisa tambahkan lagi untuk link yang kedua. Link channel Al-Zahrani Tutorial. Kita salin. Kita tempelkan di bagian komunitas channel IMKI Al-Zahrani di sebelah sini ya. Kalian tempelkan. Nah, di sini sudah ada ya. Kita klik. Setelah itu kalian bisa simpan. Lalu kalian bisa cek lagi di logo gerigi. Klik di bagian komunitas. Nah, secara otomatis channel Al-Zahrani Musik dan Al-Zahrani Tutorial sudah saya tambahkan menjadi moderator ya. Tujuannya moderator ini bisa memantau jika kita live streaming, dia berkuasa ngirim link, hapus komentar. Pokoknya dua channel ini berkuasa di setiap channel IMKI Al-Zahrani lagi live. Semoga di cara sederhana ini bisa membantu untuk kalian semua yang belum tahu, bagi yang sudah tahu bagikan saja ya. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.